kali ini kita akan menuju Curug Jenggala ya. Kita dari Curug Bayan ke Curug Jenggala. Nah, ini rute yang kita lewati, jadi jalanannya itu banyak pinus-pinus dan pepohonan. Jalannya juga asik juga, naik turun gitu. Kita lihat aja ya, jalannya kayak apa. Oke, ikutin terus Loget Traveler. Oke, Loget, kita sekarang lagi ada di Curug Jenggala. Tadi Curug Jenggala dari depan sana ke pintu Loket, wah cukup curamnya jalannya ya, jauh. Pokoknya tuh itu ekstrim. 1 km lebih ya. Jadi kalau jalan capek dan nggak mau capek, naik ojek aja ya. Naik ojeknya ada di depan tadi ya, di parkiran motor itu cuma 10.000 aja sampai ke parkiran ini depan kita ini ya. Dan tambahan info, itu jalannya curam banget. Jadi kalau mau shoot, bener-bener deh. Nggak bisa, itu sampai harus dipegang gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa bagian jalan yang nggak bisa di shoot karena itu benar-benar turunnya itu hampir berapa tuh, 90 derajat kali ya? Tuh. Hampir turun banget pokoknya, nggak bisa.
Jadi yang bawa motor matic kalau memang berani dan menguji adrenalin, wah, coba nggak apa-apa. Iya. Tapi disarankan jangan naik matic ya, karena matic itu biasanya nggak kuat. Jadi soalnya nanjaknya tuh curam banget. Tajam banget. Kalaupun sendiri sih nggak apa-apa, sebenarnya sendiri dan pakai motornya yang bebek gitu atau mungkin yang di atasnya itu sih oke sih. Berani aja sih sebenarnya. Tapi kalau mau lebih amannya, mendingan pakai Gojek. Karena udah tahu jalannya lika-liku, udah kira-kira tahu belok mana, ya, jalannya kemana gitu. Kalau kita bisa nyasar tadi, ada dua cabang juga kemana gitu. Naik Gojek aja cuma Rp10.000, murah kok. Ya, okay. PP 20.000 lah, daripada ngelewatin jalan yang kayak gini berbahaya. Betul. Mendingan udahlah, serahkan pada ahlinya. Betul, oke okay, lanjut aja ya, kita review harga tiketnya dan kita review curug tinggalannya seperti apa. Ikutin terus di Loket Travelers. Dopo ada dong. Mana ada duitnya enggak? Bang, uangnya gede semua, Bang. Ini minta yang kecil. Ini dapatnya. Susah dapat uang kecil ya. Ya udahlah, nanti kita cari yang banyak. Oke. Okay. Harga tiket 8.000 aja per orang. Kita tinggal masuk. Terus keluar lagi. Oke, Loket Traveler, kita akan menuju Curug Jenggala ya. Ini treknya ya. Kita akan naik ke atas itu 400 meter. Siap-siap ya, tenaganya disiapkan untuk naik. Jadi perbekalan jangan lupa. Karena nanti kalau di atas sudah nggak ada makanan kayaknya. Tapi biasanya yang bawa ke curug itu yang treknya susah itu biasanya curugnya sangat bagus ya. Mudah-mudahan aja curugnya worth it banget ya. Oke, kita mulai aja. Eh, Bang, pas aja. Oke. Masukin perbekalan dulu, guys. Takutnya haus. Ya. Laper sih, makan buah aja. Kakalong. Yuk jalan lagi, lanjut! Buat informasi aja ya, tadi kalau mau ke Loket Curug Jenggala itu main jauh, itu 1 km lebih ya, dan jalanan juga sangat curam, naik ke atas banget, terus turun lagi, dan itu jalan sangat licin. Jadi tujuh, guys. Kalau nggak mau capek itu ada penyewaan Gojek ya. Jadi ada tukang Gojek yang mau nganterin itu bayarnya cuma 10.000 aja. Tapi yang mau bawa motor sendiri ya nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi saya saran sih jangan, karena sangat bahaya. Karena sangat licin dan terjal. Ya, ini cuma 10.000 doang kok. Tapi kalau mau sehat jalan kaki, itu lumayan 1 km lebih. Itu cuma sampai pintu loketnya ya, belum sampai ke curugnya. Dan ke curugnya itu 400 meter lagi. Tuh, baru jalan berapa ratus meter udah ngos-ngosan kita. Ya. Jadi emang Curug Jenggala ini jalannya cukup berat ya medannya ya. Tapi masih udah bagus sih jalanannya tuh. Jalannya udah dirapiin, diratain ya. Ini ada dua nih, Curug Jenggala ke sana 500 meter. Ada pancuran 7 juga ke sana 1000 meter. Oke, tapi kita mau ke Curug Jenggala ya. Oke. Karena di sini yang terkenalnya itu Curug Jenggala. Cuman tambahin informasi aja sih. Ya, betul. Biar kalau ada yang mau mungkin main juga ke Curug Jenggala. Betul. Pancuran 7 ya. Masalah tadi yang Gojek ya, misalnya kalau pulangnya mau naik Gojek lagi, jadi tinggal pesan aja sama abangnya atau minta nomor teleponnya biar nanti dijemput lagi. Jadi kalau nggak kayak gitu, ntar pulangnya bisa jalan kaki. Ya, lumayan ya. Loh, 1 km lebih. Jadi kita udah save nomor telepon Gojeknya. Berharap tukang Gojeknya berkomitmen ya.
mau datang kembali untuk menjemput kita. Kalau tidak, wow, amazing. Oh ini, lihat tuh, bisa juga lewat situ. Jadi ini peninggalan Belanda katanya. Terus di jembatan itu kalau mau lewat bisa. Dan kalian berani apa enggak? Ya itu dia. Ekstrim. Selamat datang di wisata alam Jenggala Kalipagu. Apa? Lagi ngusir burung yang mau makan padi. Oh. Ya, ya, ya. Cara tradisional, tapi tetap bermanfaat. Oke. Kita masih perjalanan menuju Curug Jenggala. Sepertinya ini trek yang paling berat ya. Berat banget. Yang pernah kita kunjungin di curug di wisata Batu Raden. Enggak puasa. Ah, untungnya lah ada yang. Kalau saya kemarin lapar. Ini hari ini aku makan. Ya. Ya mau kesini bawa perbekalan ya. Yang penting itu air, mineral sama makanan-makanan buah lah. Pokoknya yang bikin nambah energi. Lumayan. Masih kuat? Kuat. Kuat. Oke, di sini juga ada spot foto ya. Keren banget nih. Wow. Gila. Lihat nih ya. Keren ini, guys. Di sini banyak balai-balai ya. Tuh. Jadi misalnya kalau hujan deras aman lah, enggak bakal kehujanan. Ada balai juga di situ satu. Main, guys. Keindahan alam bumi Indonesia, khususnya di wisata Batu Raden. Alam itu indah. Jadi jagalah alam kita. Jangan coret-coret. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, okay guys. Oh. Oke, okay, cuaca di sini mendung ya. Mendung bukan berarti hujan dan mudah-mudahan juga enggak hujan. Di sini udaranya sejuk. Lumayan dingin ya. Jadi amanlah kalau buat jalan kaki. Oke, kita tuh kita udah jalan kira-kira 200 meter ya. 200 meter itu tapi ya nanjak. Jalan terus naik-naik ke puncak gunung, capek-capek sekali. Kiri kanan kuliah saja. Kiki keringetan. Sampai pemandangannya aku. Kiri kanan kulihat saja banyak tumbuh-tumbuhan gitu. Keren ya. Sumpah guys, ini pemandangannya itu memanjakan mata ya. Memanjakan mata, menyehatkan mata. Tapi menguras tenaga. Mudah-mudahan akan terbang. 250 meter lagi. Tuh, 250 meter lagi. Perjalanan. Wait.
Oke guys, kita masih nanjak lagi. Ingat ya, buat para lansia tidak dianjurkan. Takutnya nanti capean. Tapi kalau lansianya mau digendong ya nggak apa-apa. Oke. Oke guys, ini kita udah di Taman Nagasari. Taman Nagasari. Dengan logat Jakarta ya. Logat Jawa itu Taman Nagasari. Oh ya, maaf ya. Gak apa-apa, kan logatnya bisa berbeda. Oke, ini dia tamannya. Jadi sini tamannya ada balai-balai ya. Terus kayaknya ada toilet juga di sana. Ini banyak balai. Ya, itu balai satu. Ini yang paling gede ini dua. Dan itu tadi pintu masuknya. Dan ini orang yang sedang kelelahan. Basah guys. Basah. Ini belum sampai air terjunnya udah basah. Betul. Sampai air terjun gimana ya? Oke, sampai di Taman Nagasari. Silahkan nikmati keindahan alamnya. Ini baliknya. Ada toilet. Ada toilet, ada musola juga. Lengkap ya. Cuma di sini enggak ada jajanan. Jadi harus bawa bekal dari pintu masuk kartis ya. Truk Jenggala mana, Pak? Oh, udah sampai ya. Oke, bentar lagi kita sampai Truk Jenggala. Nah, sini, Pak. Oh, sana. Jadi ada Curug Penganten kalau tahu. Naik. Oh iya. Jadi ada banyak curug sebenarnya. Dalam satu kawasan, tapi nama besarnya Curug Jenggala. Tuh, tapi rasanya tulang kaki ini sudah tidak mampu lagi berpijak. Jadi kita tetap akan ke Jenggala ya. Tapi tetap fokus. Kita akan paksakan kita akan sampai ke Jenggala ya. Ini buat siapa? Buat Curug kalian Jenggala. Semua. Oke. Okay. Ini loh, hey. Ini sama. Curug Jenggala. Oh, beda. Oh, ini selfie deck. Kita ke selfie deck, ayo. Oke. Okay. Jadi ada dua ya. Ada yang selfie deck. Ada yang langsung ke Curug Jenggala. Kalau selfie deck, kita akan naik lagi ke atas. Kita naik dulu ya. Kita review yang di atas. Kita baru turun lagi. Betul. Kalau udah kayak gini, mesti berenang nggak nih? Wah, kita lihat dulu nanti bisa apa enggak berenang. Kalau bisa, kenapa enggak? Oke, oke. Nanti kita lihat. Di sini hutannya sangat rindang ya, guys. Tuh. Hutannya sangat rindang. Sepertinya masih alami. Jarang dijamah oleh orang. Oke. Okay. Ini petugas kebersihannya bersih banget. Semuanya tertata dengan rapi. Ini dia. Curug yang ditunggu-tunggu, Curug Jenggala. Wuh. Oke guys, kita lihat guys.
banget guys. Oke guys, kita akan turun ke bawah ya. Kita akan cek situasi di bawah Curug Jenggala itu seperti apa. Jadi kalau mau lihat keindahan dari sebuah curug itu jangan dari atas saja, tapi dari bawah juga. Oke. Iya. Hah? Itu udah bagus banget. Enggak, jalannya landai kok. Menaiknya doang. Aman sayang. Review Curug Jenggala ya, tadi dari atas, udah dari bawah
ini dia curugnya ya. Ini basah semua. Gila, keren banget curugnya ini, sumpah. Kalau ke Batu Raden, mampir ke Curug Jenggala ya. Jangan sampai enggak. Ini dia curugnya, keren banget guys. Masih virgin. Masih virgin. Oke, ikutin terus channel kita di Logan Traveler. Oke, tadi itu review pulang dari Curug Jenggala naik Gojek ya. Jadi treknya seperti itu. Jadi kalau mau naik motor tinggal dilihat aja reviewnya seperti apa ya. Terampil ya. Gimana rasanya? Wow. Wow. Wow banget. Jadi kayak naiknya itu harus apa ya, ada trick and tipsnya sendiri. Gimana ya, pokoknya salut deh buat yang bisa ngelewatin Medan tadi. Perjalanan banget, kalau buat jalan-jalan sih oke aja, kalau pakai motor siap-siap. Oke, go.